Lagi-lagi, wilayah Ukraina membunyikan alarm di pagi hari dengan media melaporkan ledakan di beberapa bagian negara, termasuk ibu kota Ukraina di Kiev. Lebih dari 50 rudal dan drone Rusia telah menghujani seluruh wilayah Ukraina kemarin ketika perang telah memasuki hari ke-250. Sudah tak sanggup terus digempur dengan rudal dan drone kamikaze oleh Rusia, Ukraina pun segera meminta Amerika Serikat untuk menekan Israel agar memberikan bantuan senjata kepada Ukraina untuk melawan dan menangkis serangan Rusia. Permintaan ini pun disampaikan oleh Duta Besar Ukraina untuk Israel, Evgeny Kornichuk. Kornichuk mengatakan bahwa Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang didengar oleh Israel. Amerika harus memastikan bahwa sekutu dekatnya itu mau mematuhi permintaan Amerika Serikat nantinya dan juga ikut menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Kornichuk pun bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Tom Nides, setiap pekan katanya. Ia pun menyarankannya untuk mendorong Israel keluar dari status netralnya terhadap invasi Rusia di Ukraina. Sebelumnya, permintaan senjata ini pernah diajukan Ukraina ke Israel. Namun, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz menjelaskan kepada Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov bahwa Israel tidak akan menyediakan sistem senjata ke Ukraina. Akan tetapi, Israel siap untuk terus memasok Ukraina dengan bantuan kemanusiaan dan peralatan pertahanan yang menyelamatkan jiwa saja, kata Gantz. Penolakan secara tidak langsung oleh Israel inilah yang akhirnya membuat Ukraina meminta langsung Amerika agar mau bekerja sama mendukung Ukraina dengan mengirimkan bantuan senjata ke Ukraina. Sebelumnya Rusia sudah sering memperingatkan Barat agar tidak memompa Ukraina dengan senjata terus-menerus karena itu hanya akan memperpanjang konflik dan menyebabkan korban yang tidak perlu. Apalagi sampai Israel berani mengirimkan senjata ke Ukraina, tentu ini akan membuat Israel berada dalam posisi yang tidak baik dan akan menambah beban bagi Israel ke depannya. Boleh kirim bantuan kemanusiaan tapi tidak dengan senjata, kata Rusia. Israel mau tidak mau harus ikut terseret dalam perang ini seperti halnya Iran. Ia tidak boleh bersikap netral dan harus dipaksa memilih Ukraina atau Rusia. Sanggupkah Amerika menyeret Israel agar mau mengarahkan rudal-rudalnya ke Rusia? Jawabannya maybe yes, maybe not. Karena saat ini posisi Israel berat, bos. Dia netral saja salah. Kalau dikirim dimusuhi Rusia, kalau nggak dikirim dibenci Amerika. Hayo Abang Isa Herzog dan Yair Lapid, pilih mana? Putuskanlah cepat. Salam Zenza.